Assalamualaikum teman-teman. Di episode kali ini aku mau mereview buku masakan. Judulnya Cerita Boka Indonesia, Persembahan 40 Plus Penulis Buku Masak Indonesia. Buku ini itu diterbitkan untuk merayakan ulang tahun Gramedia yang ke-40. Ada 9 kategori dengan jumlah total 113 resep pilihan, meliputi hidangan berkuah, nasi, mie, ketupat, lontong, lauk utama dan pendamping, aneka sayur, hidangan selingan, kek dan kue, serta resep berbagai hidangan mancanegara yang populer di Indonesia. Semua resep pilihan dalam buku ini merupakan karya dari 48 penulis sekaligus jago masak yang populer di dunia kuliner. Antara lain Fatma Balwan, Widheri Apriyadi, kemudian Siska Suitomo, kemudian Nyonya Lim dan yang lainnya. Dalamnya berwarna seperti ini. Kemudian kertasnya bagus kualitasnya seperti buku-buku impor, jadi ringan gitu. Lebih dari 125 resep pilihan dalam buku ini sudah diuji di dapur uji para penulis, jadi dijamin enak, sudah mantep rasanya, top marko top. Dan peralatannya sangat mudah didapatkan di pasar-pasar tradisional atau hipermarket, jadi nggak pakai ribet. Ntar mau masak, oh aku nggak punya cetakannya nih, atau oh alatnya pakai itu ya, susah banget nih, di sini nggak ada, daerah tempat tinggalku nggak ada alat itu, nggak, atau nggak ini. Jadi ini tuh mudah didapat peralatannya, jadi sangat simple. Kemudian sekalipun tebal, buku ini sangat ringan karena itu tadi, apa namanya, kertasnya itu seperti buku-buku impor, ringan. Kemudian dalamnya juga bagus. Ini ada contoh masakannya, nasi pelangi. Idenya dapet gitu. Ada lagi ayam panggang Banjar, jadi nasional dari Sabang sampai Merauke. Ikan pari asin balado. Kemudian ada lagi pepes tahu. Pepes tahu. Kemudian ada es teler juga ada. Kemudian roti-rotian, kemudian kue-kue yang dikukus, kemudian ini untuk-untuk. Ada orak-arik, sup, sangat mudah gitu. Ada hamir, ini hamir resepnya Bu Fatma Bahalwan dan tim MCC. Itu, gitu. Buku ini sangat bagus banget, recommended untuk koleksi kita di rumah. Untuk yang hobi kuliner, kemudian yang ibu rumah tangga kayak aku gini, atau yang ibu-ibu muda yang lagi belajar masak, atau cocok juga untuk sebagai hadiah untuk teman, cocok banget nih, recommended. Oke, itu aja dari aku. Assalamualaikum.